We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شتبون روسي تنهجي كمال الدين سحيمي يا ودي بي باكيك علي جوتان كواسا untuk datuk yang di batas dan di bawah. Hadirin dan hadiran yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan sakinah. Ramai dah orang Melayu bubuh nama anak dia Sakinah. Tetapi perkataan sakinah ialah perkataan Arab yang kita ada guna perkataan lain yang hampir ada imbasan dengan itu. Sakinah ni, sebelum saya cerita sakinah ini daripada sakan, ini siapa belajar bahasa Arab kan, Nabi Ibrahim kata Rabbana inni askantu dhurriyyati, askantu, aku tetapkan, aku tempatkan. Bila dia tempatkan tu, dia tak bergerak pergi tempat lain lah. Dia duduk situ. Tuan-tuan, apa perkataan yang dekat dengan ini yang tuan-tuan guna? Iaitu perkataan sukun. Kan? Kan tuan-tuan belajar tajwid, ada perkataan sukun. Sukun tu maksud? Orang Melayu kata baris mati. Maksudnya senyap lah baris tu. Orang Arab dia panggil pisau tu, tuan-tuan belajar bahasa Arab kan, apa dia panggil pisau? Oh tuan-tuan, Masya Allah, ini orang pandai Arab. Dia panggil sikin. Pasal apa dia panggil sikin? Kerana sikin tu bila dia semelih satu benda, daripada bergerak dia senyap. Ni saya ceramah cerita cara mudah-mudah lah kan. Sekejap kita cerita yang Sakinah tu. Jadi kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata As-Sakinah ni, pasal apa kita pilih perkataan Sakinah sebelum tu lupa? Pasal perkataan Sakinah ini disebut dalam Al-Quran. Berulang kali Al-Quran menyebut perkataan Sakinah. فَأَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, maka Allah menurunkan sakinahnya kepada mereka. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sarjana besar Islam yang meninggal pada tahun 751 Hijrah, kata dia sakinah bermaksud at-tama'ninatu wal-wiqar. Ini satu lagi perkataan Arab. Kita kata ada tomak ninah semayang ni. Apa maksud tomak ninah? Berhenti sehat. Orang Tara kata. Berhenti sekejap. Tu kita panggil tomak ninah. Bila kita kata orang tu ada tomak ninah, orang tu ada senyap, tenang, wiqar dia panggil. Dia duduk senyap. Selepas daripada keadaan yang menakutkan ataupun keadaan yang menyebabkan orang tu keluh kesah. Bila dikeluh kesah kelam kabut, berarti duduk senyap. Kita panggil sakinah.
bila jiwa manusia resah dan Allah menurunkan sakinah, berarti Allah menurunkan ketenangan selepas daripada kegelisahan. Ini nak bagi faham ketaan lu, betul kita baru masuk tajuk.